Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey. Hari ni Nek Yah nak tunjuk kebun sayur Nek Yah lah. Sebab ada subscriber tanya, berapa lama Nek Yah dok tunjuk kebun? Berapa Nek Yah dok tunjuk tanah sayur? Tak nak sayur dah ke apa semua. Tak maaf lah suara Nek Yah ni seruk lagi. Tak apa, sihat sepenuhnya. Lepas tu sebenarnya Nek Yah nanang sayur, tapi tak di video kan. Gitu. Okay, sebelum tu kita selawat dulu deh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, ni Nek Yah nak tunjuk ni hok Nek Yah nanang hari ni lah. Sekebelakangan ni tapi tak video. Okey, Nek Yah nak tunjuk deh. Sahabat-sahabat. Ni peraga, gaga Nek Yah deh. Nek Yah simpang sikit ni untuk nuak ulang. Sebab Nek Yah ni kawasan sepik. Jadinya boleh tanam sikit-sikit lah. Tanah sekejap waktu Nek Yah buang sebab tepat tu terhad. Okey. Ni halia, halia Nek Yah. Lama dah ni halia ni, mungkin boleh ha. Tua dah kok. Ni tengok isi dia deh. Banyak isi dia ha. Ni sahabat-sahabat, biasa Nek Yah tanah lah pasu kan. Ni Nek Yah tanah atas tanah. Apa ni? Hok lebih-lebih hok tunah-tunah tu, hok beli-beli tu. Hok dapur tunah-tunah tu Nek Yah kambu sini ho. Akhir jadi gini ho. Banyak. Pendek orang kata kok makan dah habis dah. Nek Yah tak beli halia pun. Halia, kunyit memang tak payah belilah. Ni kunyit. Kunyit pun tak apa molek dah ha. Sebab mungkin lama kot. Tapi boleh lah untuk nak makan daun tu. Untuk ya nak makan, untuk jiran-jiran nak pakai tu boleh lah. Ni saya kaku Nek Yah. Atas batas yang samalah. Ni kaku Nek Yah ni baru boleh tak 2 minggu, 10 hari rasa. Nek Yah bubuh halia separuh batas. Untuk nak makan le lah. Ni terung. Ingat tak terung Nek Yah dulu? Terung rapuh Nek Yah dulu. Nek Yah tanah celur-celur batas kan? Nek Yah tanah celur-celur batas gini. Nek Yah buang banyak. Banyak sangat. Jadi Nek Yah tinggal sepokok je. Untuk makan. Tapi sepokok pun tak habis nak makan lah. Tengok. Buah besar saja. Sepokok pun tak boleh habis nak makan lah. Tengok tu. Besar je ni buah ni. Tunjuk deh. Tengok. Nampak tak? Ni boleh petik dah ni buah ni. Besar saja ni. Sepokok je ni sipang. Serabut sipang banyak-banyak sebab tanah sepik kan. Hok ni batas yang kedua eh. Ni batas yang kedua. Batas yang kedua ni dalam 10 hari gitu lah rasa. Ni kan. Sama guruk sana. Bila usia dia gini ok. Nek Yah akan bubur baja lah. Celoh-celoh gini ok. Bubur baja sikit-sikit. Nek Yah akan bubur baja. Lepas tu ni hok batas yang kedua lah ni.
Jom sahabat-sahabat, Nek Iyah nak tunjuk. Nek Iyah apa ni? Semai. Semai lada. Ni Nek Iyah. Nek Iyah polybag eh. Polybag lada. Ini tiang api eh. Tiang api. Dekat tiang api Nek Iyah buat. Nek Iyah butanuh dah polybag. Nek Iyah nak tanam. Tanam apa? Tanam lada. Ha. Ni tu anak lada dia. Ni anak lada Nek Iyah semang. Ha. Lada tu, ada pasal raya tu Nek Iyah semang. Tak tahu macam mana cerita. Ni Nek Iyah butanuh dalam ni. Nek Iyah akan tanam kucai. Ni Nek Iyah akan tanam cekur. Okey. Inilah. Nek Iyah tak ada video tanam sayur tapi Nek Iyah masih aktif lah tanam sayur. Gitu. Oh sahabat-sahabat. Ni pemandangan kebun kecil sayur Nek Iyah. Inilah. Pemandangan dia ada pohon batas, banyak batas juga tu. Sahabat-sahabat, untuk pengetahuan sahabat. Tak? Nek Iyah nanam sayur ni. Nek Iyah buat YouTube 3 tahun. Nek Iyah nanam sayur ni ada 2 tahun setengah. Tapi Nek Iyah tak pernah jual pun sayur-sayur yang Nek Iyah tanam. Cuma Nek Iyah bagi-bagi ke orang-orang jiran-jiran gitulah. Tapi Nek Iyah rasa terik ni Nek Iyah nak jual. Nak terah jual sekali. Sebab tu Nek Iyah tanam seretok gini. Jadi banyak gini nanang ni. Nek Iyah nak terah jual. Sen duit tu boleh buat beli lebih baja tak. Ke mana? Ni kacak bendi Nek Iyah. Kacak bendi ni. Kita tanam tak. Kita tanam dia. Kalau tak tengok tu 3 hari dia akan jadi kerah. Istilahnya kata tak. Kita tanam berapa pokok? Eh tanam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pokok tak habis makan. Boleh lagi sedekah-sedekah ke jiran-jiran. Tengok siapa tua-tua ke diri. Apa mana. Nak habis makan. Oh ni batas yang pertama ni. Batas pertama. Berapa batas? Ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh 6 batas. Ni. Hok ni ni sepatutnya boleh tuai dah ni. Nek Iyah nak tanya orang jual sayur tu. Hok jual pasal tu dia nak beli dok. Nek Iyah akan tuai lah hok ni. Kemungkinan esok kot. Usia dia. Nek nak cerita. Usia dia baru 20 hari ni. 20 hari ni macam ni. Boleh tuai. Besar-besar. Tanah kaku ni. Ya Allah ya Tuhan aku. Amatlah mudah. Ni batas yang. Batas ni lah. Batas nak tuai. So, tu sahabat-sahabat. Kat tengah tu. Ni bukan apa ni. Ayam masuk. Ayam masuk ke. Kalau hujan tak pernah sabar pula tu. Ayam kan ni. Masuk. Sampai di apa. Jadi reboh. Ni jadi reboh gini. Jadi lepek gini. Tapi tak apalah esok dah nak tuai ni. Jadi tu. Esok dah nak tuai ni. Sebab ni. 20 hari tu. Besar tu. Jadi tak molek. Tak tengok ayam masuk. Oh ni ayam tak masuk. Dia gu dia je tu. Oh sama comel kan. Oh ni yang perosok di ayam. Kurang comel tapi dia tak mati. Dia terbalik gitu. Oh ni. Oh ni hok kriang sikit ni.
Oh, biar sikit dalam berapa lah. Kau tu 20 hari, kau ni dalam 15 hari gitu lah. Batas ni, oh. Kecil sikit ni. Batas ni. Tu tengah tu nak ya cadangkan, nak ya nak tanang. Dapa lah, pokok kuya ke apa, tak tahu lagi tu. Tanang tengah tu. Molek kan tanang tengah tu. Tanang tu rumsor ke, mana. Oh, ni pun sama dah lah. Hok ni ya tanang, hok ni nak ya tanang yang pertama, hok ni ya tanang yang kedua. Hok yang kedua dalam 15 hari ikut. Hok ni paling paling kediang sekali ni. Dah hari gitu. Ni pokok kemangi sahabat-sahabat ni. Macam mana? Ginilah kegiatan nak ya pagi-pagi nak ya akan turun sini. Nak ya akan belik lah upuk-upuk mana yang ada. Cabut upuk-upuk semua. Ni nak ya buat video ni sebab subscriber tanya kan dok buat ke dok nana dok kelenia. Nak ya masih lagi menanang. Masih nana lagi deh. Sahabat-sahabat jom. Nek Yah nak tunjuk pokok ni. Pokok ketumbuh Nek Yah. Nek Yah nak buat benih. Ni. Ni tumbuh. Ketumbuh Nek Yah ni. Tu tua dah tu. Nek Yah nak kutik-kutik nak buat benih. Sebab hok kita sipang gini dia tumbuh molek. Nek Yah sipang dua pokok. Tiga pokok untuk nak buat benih. Ni tumbuh. Senang je kalau tua gini kita ambil dok. Kita tabur. Oh, tumbuh. Tumbuh 100% lah kata orang. Mudah pula tu tumbuh. Jadi nak ya selalu tanah tumbuh, jadi tumbuh tu sentiasa ada monek. Monek ya. Dah tumbuh kalau nak pakai siap siap ambil je lah. Tak ada susah-susah. Cara dia nak ya sipang benih ni. Mesti duk kalau beli tu kadang-kadang susah nak hidup. Oh ni semut daun ha. Ni 50 nak yah ni. Eh sana 50. Oh tu tak nak ada pasu. Tu hari saya 50 sana ada pasu. Banyak upu ha. Tapi pokok menti molek. Okeylah sahabat-sahabat ha. Ni bendi ni dok. Kalau tak ambil ni dia kerah ni ha. Kita kena ambil seumur dia. Tak habis nak makan. Okeylah sahabat-sahabat. Nek Yah minta maaf lah segala kesilapan kekurangan sana sini. Nek Yah minta maaf sebesar-besarnya. Dan Nek Yah ucapkan jutaan terima kasih kepada semua subscriber yang subscriber lama, subscriber baru yang sokong Nek Yah, yang support video Nek Yah. Nek Yah ucapkan jutaan terima kasih. Dan Nek Yah doakan anda semua semoga dibawa dalam rahmat Allah sentiasa, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Okey sahabat-sahabat, kita jumpa di lain video deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu Akbar. Bye-bye.